Salam Pramuka. Oke, selamat datang di channel Scott in Action. Oke, jadi pada video kali ini kita akan bagikan sedikit ilmu mengenai kompas bidik. Dan ada juga kita ilmu tentang membuat. Oke teman-teman, pada video yang pertama akan saya jelaskan tutorial mengenai cara penggunaan kompas siang. Dimana pada video kali ini sudah saya siapkan salah satu kompas yang saya gunakan dalam peragaan video pada kali ini. Ini dia kompasnya. Ini ya. Oke, pada video kali ini kompas yang saya gunakan sama seperti kompas pada umumnya, hanya saja kompas yang ini terlihat lebih simpel dan lebih gampang untuk digunakan karena kaca pembesar yang biasanya terletak di bagian bawah atau samping yang harus dinaikkan terlebih dahulu supaya bisa melihat sudut yang ada pada kompas sekarang sudah tertanam di dalam kompas sendiri, jadi kita hanya tinggal melihatnya tanpa harus mengatur sudut pada kompasnya. Kompas ini juga dilengkapi dengan stabilizer, jadi saat kita menggunakan kompas kita langsung bisa mengetahui apakah sudut yang kita bidik itu sudah pas atau belum. Kamu yang survival? Ya, game survival. Bisa bikin tongkat? Kalau kamu gak mau survival, tentunya kamu bisa bikin senjata untuk kamu berburu. Tentunya kita bikin salah satu senjata yang akan kita buat di kali ini. Salah satu video yang salah satu alat berburu yang akan kita buat pada kali ini adalah tombak bermata 4. Seperti apa videonya, langsung aja saksikan. Tombak adalah salah satu alat yang digunakan atau dibuat pada saat kita dalam keadaan survival. Tentunya tombak ini memiliki banyak mata pada umumnya. Salah satunya adalah dengan tombak mata 1. Tetapi pada video kali ini kita membuat dengan tombak mata 4 yang digunakan agar radius jangkauan sasarannya lebih lebar. Dan biasanya untuk orang-orang survival, tombak digunakan untuk berburu hewan supaya bisa mereka makan. Salah satunya adalah saat digunakan untuk menangkap ikan di sungai, di laut, atau bisa juga untuk menangkap burung-burung liar atau ayam hutan. Tombak pada umumnya dibuat dengan bahan yang lebih kokoh agar ketika dihantamkan dengan benda keras maupun digunakan untuk berburu tidak mudah patah. Oke, itulah video pendek mengenai kompas dan
pembuatan tombak bermata 4. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan video selanjutnya dan klik logo lonceng untuk informasi terbaru dari video-video kami. Jangan lupa klik subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Tentunya tetap dukung dan jadi pramuka Indonesia yang baik dan benar. Ingat, pramuka perekat NKRI.